Hai, apa kabar teman-teman? Sudah siap menggambar? Hari ini, kita akan menggambar apa ya? Menggambar perawatan gigi untuk anak-anak. Masa kanak-kanak adalah masa-masa keemasan pertumbuhannya. Oleh sebab itu, orang tua diwajibkan untuk selalu memantau dan terlibat langsung terhadap tumbuh kembangnya. Selain pertumbuhan tulang, gigi adalah organ yang juga penting untuk diperhatikan. Untuk mendapatkan bentuk gigi yang bagus dan rapi, orang tua wajib mengetahui dan mengajarkan cara-cara merawatnya kepada si kecil. Ini perkembangan gigi anak tumbuh sesuai usia. Penopang kesehatan gigi adalah membersihkannya setiap hari. Sebelum menginjak usia 7 tahun, kebersihan gigi mungkin masih menjadi tanggung jawab orang tua. Namun, pada masa-masa inilah orang tua perlu mengajarkan cara-cara menyikat gigi yang benar serta membentuk aktivitas ini sebagai rutinitas harian mereka. Berikut perawatan gigi anak yang wajib orang tua ketahui. Cara menyikat gigi anak usia 0-7 tahun. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, orang tua bertanggung jawab penuh untuk membersihkan gigi si kecil selama 0-7 tahun. Alasannya, pada rentang usia tersebut, anak dianggap belum mampu merawat dan membersihkan gigi dengan benar dan bersih. Cobalah berdiri sambil memegang dagunya ketika menggosok gigi. Tujuannya agar ibu bisa lebih mudah melihat bagian gigi atas dan gigi bawah.